65 penduduk membabitkan 20 rumah di Kampung Pulau Kondor, Sabak tidak lena tidur akibat ombak kuat dan air laut pasang sejak malam semalam. Lebih meresahkan mereka, jarak hakisan dengan rumah kini hanya 5 meter. Tinjauan RTM juga mendapati benteng dan beberapa struktur di kawasan rumah berkenaan runtuh dipukul ombak. Bimbang keadaan itu boleh mengancam keselamatan, penduduknya telah bersedia untuk berpindah. Maksudnya kita tak ada orang royak lah, takut lah. So, tiasa berjaga-jaga lah. Tidur pun tidak tidur lah mana lah. Kita malam-malam kanonya bimbang lah. Gua tengah malam kita tak tahu apa nak jadi. Masuk. Sekelet dalam seorang nak tangga lah. Lepas ni duduk jaga-jaga gitu. Tak tidur pun tak jaga. Ni pukul berapa tu tak tidur lagi. Semua bari kita sipir belakang dah lah. Tunggu masa kalau ada apa-apa kita. Bawa lagi lah bari-bari tu kita lah. Sudah dibawa lah. Sikit-sikit lah. Kalau ada itu kita akan tu lah. Memang takut lah. Lebihkan dalam pukul 11 tadi. Saya melihat cukup menakutkan lah. Kerana ombak yang begitu besar berserta dengan angin. Dan saya memohonlah kerjasama daripada kerajaan untuk membantu rakyat di Pantai Pulau Kondor ini, memandangkan setiap tahun berlaku hakisan pantai. Jadi saya juga memohonlah kepada penduduk yang sekitar kawasan pantai ini, kalau diarahkan berpindah, segeralah berpindah. InsyaAllah saya selaku barisan kepimpinan UMNO Pekan Jepang sudah siap-siaga untuk menghadapi bencana yang akan berlaku. Banyak harta benda musnah akibat dihanyutkan ombak seperti wakaf, bot dan sampan nelayan